Halo Sobat YouTube, jumpa lagi saya Bian Tandean di toko helm Gunung Mas Indah. Kali ini saya menginformasikan helm yang baru masuk saja. Ini adalah helm Snail di depan kalian. Ini adalah helm yang sudah lama saya nantikan. Helm ini motifnya helm Tirano. Bisa kelihatan dari modelnya. Tirano. Oke teman-teman, kita lihat barangnya seperti apa. Ini adalah helm Snail Tirano yang termasuk limited karena ini susah sekali dapatnya. Saya baru dapat ini baru 3 hari yang lalu. Ini baru saya bikin YouTube karena minta maaf karena ada helm yang lain harus saya YouTube-kan juga. Oke. Modelnya seperti ini teman-teman. Ini sudah didering, teman-teman bisa lihat ini sudah didering kelihatan. Ya. Dan helm ini punya build quality yang sangat bagus. Pernah saya sampaikan yang pertama kali saya bikin helm di video tentang Snail, bisa teman-teman nonton video saya sebelumnya seperti apa barangnya, sudah saya jelaskan panjang lebar soal itu. Dan ini adalah helm, satu-satunya helm yang menurut saya helm yang sangat cocok buat teman-teman yang punya kepalanya kecil, karena helm ini punya body yang kecil dengan berat cuma 1,3. Mungkin dari pihak Snail dia pintar untuk merampingkan helm ini sehingga satu, bobotnya berkurang, yang kedua modelnya jadi futuristik. Tapi masalah utamanya yang satu, kalau FSS1 digunakan khusus orang yang berkepala kecil atau body kecil, maka dari itu diciptakan Snail FSS2 yang body lay lebih bongsor. Oke, next kita lanjut ke sini, kita langsung ke desainnya. Ini adalah model yang paling baru, yang paling berani Snail keluarkan, yaitu desain yang motifnya banyak gigi taringnya. Teman-teman bisa lihat gigi taringnya begitu keren ya, dari sini ya sampai sini dia halus semua sampai di bagian samping. Ya, kemudian bukan itu aja, bagian atasnya ini ada matanya, mata si Tirano, Tyrannosaurus ya, yang tipe dinosaurus predator pemakan daging ya, atau pemangsa daging. Ini lekukan-lekukannya ini keren, saya suka ini. Kayak ada urat-urat wajahnya, dan juga samping-samping ini kayak urat-urat wajahnya, ini keren nih. Nah, di belakangnya ini dia kasih ada taring, model taring yang keluar api ya. Wah, kemudian nama belakangnya otomatis Tirano ya, cuma nggak ada saurusnya. Nah, Tirano ini ada taringnya. Dan ini helm Snail ini, saya mau bilang ini yang versi FS1 yang sudah full konsep, yang dia menggunakan spoiler 3D ya. Ini kebetulan yang ada ini yang hitam mengkilat ya, bahannya tebal. Ouch, ini kuat sekali, jari saya sampai sakit. Jadi bahannya bukan abal-abal. Nah, ini kacanya, kebetulan konsep yang Tirano ini memang saya bagus sekali ya. Dari Snail ini dia kasih kaca yang kuning seperti kaca pelangi ya, dan ini sangat masuk sekali dengan warna stabilo kuning ini di helm. Pintar banget pihak Snail untuk kombinasikan kaca yang seperti ini tampak depan. Tombol opennya di bagian sini ya. Oh, ini ada dusnya, serpian dus, sorry. Dan ini nose guardnya itu teman-teman, ramping bagus, ada lubang juga di sini, keren juga ya. Dan itu lubang udaranya juga rapi, kedengaran suaranya di bagian samping juga ada ya. Dan bagian atas otomatis juga ada pembuangan samping, itu aja ya. Kebetulan saya pegang ini yang XL ya. Oke, nanti saya akan bikin satu video untuk ngetes helm ini seperti gimana, atau nggak terlalu panjang, saya akan langsung tes memang kayak gimana rasanya. Dan kaca ini saya mau sampaikan, kaca ini bisa pakai di malam hari. Itu teman-teman bisa lihat, nah ini kelihatan nih, ini jari saya kelihatan nggak? Nah, ini kacanya pelangi, tapi dia kayak pelangi yang otomatis bisa pakai di malam hari ya. Oke, ini nyaman, kacanya udah flat visor ya teman-teman, kacanya udah flat, ini mantap punya, mantul habis. Nah, oke teman-teman, ini kalau minat, nah ini langsung aja WA di nomor telepon saya 0852-592-77775. Kunjungi Instagram saya Benyamin underscore Tandean underscore NHK. Oke, teman-teman kalau pingin helm ini langsung WA, nanti harga bisa nanti kita bicarakan di WA. Nanti kita belum selesai dari itu, harus cek ongkos kirim dan sebagainya. Dan otomatis helm ini saya mau bilang jujur, tidak terlalu banyak. Jadi teman-teman kalau memang pingin, tolong cepat. Takutnya kehabisan. Karena di tempat saya juga, di Kupang ETT, sekarang lagi demand
helm snail. Lagi gila juga ya. Karena di tempat saya jujur orang-orangnya kepalanya kecil-kecil, nggak terlalu besar-besar. Jadi mereka sangat suka helm full face yang sesuai dengan postur badan mereka. Jadi jangan sampai terlambat. Oke, itu aja teman-teman. Informasi mengenai helm baru kali ini, snail Tirano, yang saya cuma dapat warna yellow stabilo. Sebenarnya dia ada warna merah dan warna yang lain, cuma memang hanya bisa dapat di yellow dulu. Nggak apa-apa, saya buat YouTube-nya. Nanti kalau ada lagi saya akan di YouTube di warna yang lain. Terima kasih, tolong di subscribe, like, dan juga komen aktif. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk terus berlangganan, karena berlangganan itu gratis. Oke, untuk ikutin perkembangan selanjutnya dan membuat saya menjadi bahagia. Terima kasih buat yang nonton sampai dari awal sampai akhir, no skip. Terima kasih buat teman-teman semua. See you in my next video again. Ciao, ciao. Bye-bye.